Masih bersama kami di Ruang Jurai, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem siap jadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional dengan bersinergi bersama dengan pemerintah Provinsi Lampung. Dan juga selain itu posisi Lampung, ketersediaan lahan dan juga sebagai gerbang dua pulau besar, yaitu dari Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang sangat strategis baik secara geografis maupun secara ekonomi karena terletak berada di antara dua pulau besar. Dengan pendukung tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya akan mensupport pemerintah daerah dan menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu, kader terbaik Nasdem dipercayakan pemerintah untuk menduduki kabinet pada bidang pertanian dan kehutanan yang akan mempermudah tercapainya tujuan tersebut. Perlintasan dua pulau ini, manusia dua pulau ini, tapi bagaimana kemudian kamu Provinsi Lampung ini ke depan bisa menjadikan daerah Lampung ini sebagai lumbung pangan. Dari Lampung ini kita memikirkan untuk menyiapkan bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Sumatera dan wilayah Jawa. Kalau itu kita bisa lakukan, maka kemudian insya Allah kita mampu melahirkan kesejahteraan untuk masyarakat Provinsi Lampung. Itu saya pikir hal yang penting. Nantinya Partai Nasdem akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan dalam memfasilitasi lahan bagi para petani agar lebih produktif dan menjadikan petani Lampung berjaya. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.